Evakuasi truknya, wis lepas, putus, wis. Oke, oke, mantap. Kan bosku, mau makin kencang pula. Nggak bisa, mutar terus ini apa? Tarik. Teman-teman, ini dia evakuasi truknya. Wis lepas, putus, putus seling, nggak kuat. Teman-teman, mari kita saksikan part 2-nya ya, evakuasi dalam truk yang terguling. Tadi pertama sudah gagal narik karena telingnya terlalu kecil ya buat narik dump truk yang terguling itu. Ini kita saksikan ya teman-teman. Saksikan sampai selesai evakuasi dump truk yang terguling. Oke, mari kita saksikan. Wis. Wis. Harus lalu lintas di macet di tanjakan Bukit Kodok ya. Ini jalan jadi macet. Ini jalan tanjakan Bukit Kodok, jalan ekstrim semakin padat. Dan di sana dan di bawah sana juga. Thank you.
Tanjakan Bukit Kodok ini sungguh ekstrim ya, karena sering terjadi di sini truk terbalik, gagal nanjak. Itu ada truk yang lagi nanjak. Semua truk ada lewat sini ya. Truk emboy, truk oleng, truk semua, truk terleler. Main truk olengnya, Pak. Oke, teman-teman, sampai di sini videonya. Jangan lupa di like, di komen agar selalu mendapatkan informasi terbaik dari saya ya, dari channel ini. Jangan lupa di tekan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Oke, teman-teman. Teman-teman, ini selanjutnya ditarik dump truknya ya sampai ke jalan raya. Itu kan masih di pinggir jalan, masih di luar jalan, bahu jalan. Oke, mari kita saksikan. Oke, supirnya ada yang bawa dump truck, udah bawa. Oke, mantap, selamat, akhirnya selamat bosku. Oke, sampai di sini videonya dan jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe bosku. Subscribe itu gratis, tidak berbayar, tidak dipungut biaya, dan tidak ada ruginya kamu subscribe bosku ya. Teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.